Pemirsa Alja TV, saya ditemanin oleh orang yang sangat luar biasa sebagai salah satu jamaah kita tanggal 25 Oktober, seorang nenek yang insya Allah akan berangkat bersama kami. Mari kita berkenalan dengan beliau. Dengan Ibu? Ibu Supartini. Ibu Supartini. Ibu Supartini, ingat nggak tanggal lahirnya? Ingat. Ingat. 29/11/46. Jadi kemerdekaan RI setahun kemudian Ibu lahir ya, Masya Allah. Saya masih belum apa-apa itu. Belum kelihatan. Ya Ibu ya. Iya. Ibu berangkat umroh bersama Al-Aziziyah atas rekomendasi dari siapa atau siapa yang ngasih tahu Ibu? Dari itu. Pak Ahmad Sulaiman. Iya, itu putranya Pak Ahmad itu bekerja di tempat. Oh, Masya Allah. Jadi itu yang memberitahu. Oh, begitu. Iya. Gimana Ibu merasa nyaman sekarang? Alhamdulillah. Sekarang yang nganter ibu ini sendirian atau dengan masih ada keluarga yang lain yang berangkat bersama ibu? Sendirian. Oh, sendirian. Iya. Pemirsa Alja TV, Ibu Supartini ya? Supartini. Supartini ini usianya sudah cukup, tapi Masya Allah semangat untuk beribadahnya, untuk kebaikan Allah luar biasa. Amin. Amin. Sekarang sampaikan kepada sanak keluarga ibu, apa yang menjadi kesan-kesan ibu atau himbauan ibu kepada keluarganya? Silakan ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga aku. Iya, keluarga dan masyarakat di Purbalingga. Iya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kesempatan untuk kami berangkat umroh. Iya. Berangkat ibadah umroh. Baik. Dan mudah-mudahan masyarakat Purbalingga keluarga kami bisa berangkat memakai Al-Aziziyah. Amin. Iya. Dan lebih nyaman berangkatnya atau pelayanannya juga lebih baik. Harganya pun sesuai dengan kantong ya. Iya, harganya pun sesuai dengan kantong. Iya. Baik, apalagi Ibu ada yang mau disampaikan? Ya, pemirsa Alja TV, beliau ini sudah bercucu 10 dan insya Allah pulang nambah 10 lagi gitu Bu ya. Amin. Insya Allah. Baik, demikianlah pemirsa Alja TV. Wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.